Sejak statusnya bertukar menjadi bapa tunggal, seorang demi seorang nama selebriti wanita tanah air dikaitkan dengan Swip. Seperti tidak berkesudahan, tak cukup dengan Siti Nurdiana, Hazwan Helmi dan terbaru Wan Sharmila pula. Cantik dan sopan semua wanita yang dikaitkan dengan Swip. Selepas ini nama siapa pula yang akan terkait pun tak pasti. Netizen juga seperti tidak letih untuk mencari jodoh yang baik untuk Swip dan wanita paling sesuai untuk menjadi ibu kepada 4 anaknya. Memang murni niat tersebut, tetapi rasa-rasanya cukuplah setakat ini. Tak eloklah untuk Swip lama-lama takut orang menyampa pula. Biarlah Swip yang tentukan wanita mana untuk dipilih sebagai suri hati menamatkan status bapa tunggal yang dipegangnya kira-kira 7 bulan lalu. Nak cari pasangan ni banyak aspek perlu diambil kira. Diva doakan Swip bertemu wanita yang molek daripada semua segi dan disayangi anak-anak.